Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur pada kesempatan ini, detik ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melakukan ibadah dan amal saleh, memperbanyak kebaikan dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang senantiasa kita melakukannya. Dan itu ingat bahwa kesalahan tersebut adalah sesuatu yang sangat memberatkan bagi kita nanti di akhirat. Maka ketika kita mendapatkan nikmat bertaubat, maka banyaklah memuji Allah dan berusahalah istiqamah di atas kebaikan. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita melakukan, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang telah menyampaikan risalah, menyampaikan agama ini, mengajarkan kita kepada al-haq, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas beberapa poin. Yang pertama kita membahas tentang senjata syaitan di dalam menyesatkan manusia dan apa yang kita persiapkan sebagai senjata kita. Kita katakan kemarin senjata yang pertama adalah syubhat dan syahwat, yang karenanya membuka pintu-pintu keburukan yang begitu banyak. Kemudian cara kita melawan pintu syubhat adalah dengan kita mempelajari ilmu agama, belajar, kita mengamalkan yang hak, kemudian mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ya, kemudian menanamkan bagi kita keyakinan, karena ilmu itu yufidul yakin. Kemudian yang kedua, cara kita melawan, ya, dari pintu syaitan yang menyesatkan kita dari pintu syahwat adalah kita mentazkiyah nufus kita, senantiasa berusaha mensucikan jiwa ini, ya, dengan kembali mempelajari agama Al-Quran, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga kita telah membahas pada pintu yang lalu secara rinci, ada dua kita sebutkan poinnya agar terselamat dari tipu daya syaitan. Yang pertama itu adalah kita beriman dengan cara mentauhidkan Allah dengan benar. Yang kita sudah membahas bahwa syaitan itu senantiasa mengajak kita untuk melakukan kesyirikan, keburukan yang begitu banyak. Kemudian kita, poin yang kedua kita sebutkan adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi panduan hidup kita di dalam beragama, baik di dunia maupun di akhirat ini. Sebab syaitan itu menginginkan kita untuk melakukan kebid'ahan, melakukan keburukan yang menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-I'tisam beliau menyebutkan apa? Al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Sungguh perbuatan bid'ah yang tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, atau kata, kalau dia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah tapi pemahamannya bukan pemahaman para salafun salih, kata Al-Imam Asy-Syatibi, ahabbu ila syaitani, lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Maka dalam hal ini, tahapan syaitan di dalam menyesatkan kita, selain mengajak kita ke dalam kesyirikan, mengajak kita untuk tidak beriman kepada Allah, adalah gagal dia di dalam proses ini, maka syaitan akan menempuh jalan yang kedua, agar kita tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengikuti Al-Quran dan Hadis, artinya melakukan perkara di atas bid'ah. Maka tahapan kedua adalah syaitan itu mengajak kita kepada amalan-amalan yang tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin, tipu daya syaitan itu, agar kita selamat dari tipu daya syaitan yang selanjutnya.
setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kita berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan disebutkan bahwa ini adalah sebaik-baik jalan. Seorang Muslim itu harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat, menafsirkan tentang ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah, beliau menyebutkan apa? Maknanya ialah aku meminta kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dilaknat, ya, dari syaitan yang dilaknat, yaitu aku meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dilaknat yang menggangguku kepada agamaku atau atas duniaku. Jadi ini makna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita, ya, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan yang menyesatkan kita dari agama yang lurus ini. Makanya disebutkan, dan Allah memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari syaitan dan jin karena dia tidak menerima suap dan perbuatan kebaikan tidak akan mempengaruhinya. Jadi ada syaitan dari manusia, cara kita agar melunakkannya adalah mengajaknya ke dalam kebaikan dengan tidak menyudutkannya. Tapi kalau kepada jin yang senantiasa memusuhi kita, adalah kita, ya, adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama halaman ke-14-nya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal ini, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Yang artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka cara kita agar terselamat dari tipu daya setan yang ketiga ini adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, sungguhnya setan itu adalah musuh yang gigih. Musuh kita yang gigih. Yang senantiasa mengajak kita dari kebaikan kepada keburukan. Bayangkan, fase yang pertama yang dilakukannya kepada kita adalah mengajak kita agar melakukan kesyirikan, kekafiran. Ketika setan gagal di dalam bab ini, berhasil karena kita orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka setan akan pindah kepada tahapan yang kedua. Apa itu? Bid'ah. Berapa banyak orang yang melakukan kebid'ahan saat ini, yang mereka berprasangka itu bagian dari agama. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan mereka berharap di atas amalan itu pahala. Padahal sejatinya kebid'ahan itu adalah perbuatan yang dicintai oleh syaitan. Yang kita sebutkan tadi perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia akan senantiasa menggoda kita, mengganggu kita. Kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, maka kepada siapa kita meminta perlindungan? Sungguh, setan setelah tidak berhasil mengganggu kita ke dalam pintu bid'ah, dia akan masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu mengajak kita kepada dosa-dosa besar. Mengajak kita untuk hadir ke meja-meja zina, judi. Mengajak kita untuk meninggalkan salat. Mengajak kita untuk melakukan kedurhakaan, perbuatan-perbuatan haram, memakan suap, melakukan praktek riba. Sungguh ini tahapan yang dilalui oleh syaitan. Dan setiap kita, wahai para permisah, merasa mawas diri. Perhatikan, sungguh ketika kita masuk di dalam satu keburukan, berarti kita telah masuk di dalam satu perangkap yang telah disiapkan oleh musuh yang kita tidak bisa melihat tersebut, yaitu syaitan laknatullah alaih.
Kemudian yang ketiga, ya yang keempat, afwan. Ya, yang keempat, cara kita selamat dari tipu daya syaitan adalah membaca Al-Qur'an. Cara yang keempat adalah membaca Al-Qur'an. Jangan jadikan Al-Qur'an itu debu di rumah kita, ya, sarang debu maksud kita. Al-Qur'an yang indah yang kita miliki di rumah itu dibaca. Tidak benar pemahaman sebagian dari kaum muslimin memahami bahwa Al-Qur'an itu kalau sudah ada khatam selesai. Ketika ditanya kapan kamu terakhir baca Al-Qur'an? Dulu waktu saya usia 6 tahun. Nauzubillah. Padahal Al-Qur'an itu senantiasa kita membacanya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan salah satu dari manfaat membaca Al-Qur'an ini adalah bisa melindungi kita dari tipu daya syaitan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 780, Rasulullah mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Jangan dijadikan rumah itu seperti kuburan yang tidak pernah didengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana kuburan terbalik sekarang, kuburan yang dibaca Al-Qur'an. Nauzubillah. Pemahaman yang salah. Yang benar adalah kita membaca Al-Qur'an di rumah. Rasulullah katakan la taj'alu buyutukum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. La tuqra, yang tidak dibaca di dalamnya Al-Qur'an. Kemudian ya inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yang firu minal bait, akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Pemahaman yang benar adalah kita senantiasa menghidupkan rumah kita dengan Al-Qur'anul Karim. Malulah diri kita yang tidak membaca Al-Qur'an. Sedihlah diri kita yang di dalam rumahnya memiliki indah-indah mushaf-mushaf Al-Qur'an namun tidak dibacanya. Sungguh Al-Qur'an tersebut adalah sebab di mana kita terselamat dari tipu daya syaitan yang saat ini tentunya senantiasa mencari kelemahan kita untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bimbing diri kita untuk membaca Al-Qur'an. Karena dengannya insyaallah kita akan selamat dari tipu daya syaitan. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan tentang hadis yang Rasulullah diajari tentang hadis Abu Hurairah yang diajari tentang membaca ayatul kursi, bahwa disebutkan bahwa setan tersebut akan lari bagi orang yang di dalamnya dibacakan sebelum tidur ia membaca ayatul kursi, yang artinya bahwa Al-Qur'an itu adalah sebab di mana kita bisa terselamat dari tipu daya setan. Kemudian yang kelima, cara kita agar terselamat dari tipu daya setan yang kelima adalah memperbanyak zikrullah. Memperbanyak berzikir. Hati yang senantiasa mengingat Allah Rabbul Alamin, lisan yang senantiasa basah dengan membanyak memuji Allah, bertakbir, bertasbih, bertahmid. Ya. Mengingat Allah Rabbul Alamin, sebab berzikir zikrullah merupakan sebab seseorang itu terselamatkan dari tipu daya syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita membahas tentang tipu daya syaitan ini dan bagaimana langkah syaitan menyesatkan kita. Kita sebutkan tadi 3 poin di atas. Syaitan mengajak kita ke dalam kesyirikan, gagal, dia akan pindah. Mengajak kita di dalam perkara bid'ah, gagal, dia akan pindah lagi. Mengajak kita di dalam dosa besar, apakah berhenti? Tidak akan pernah berhenti. Hanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah, itu pun tidak akan selamat dari tipu daya syaitan tersebut. Syaitan kalau sudah tidak berhasil dia di dalam mengajak kita ke dalam dosa besar, maka dia akan pindah kepada tahapan yang selanjutnya. Apakah itu? Tidak lain adalah dosa-dosa kecil.
Kita pernah melihat gunung yang tinggi, wahai para pemirsa. Gunung yang tinggi itu tidaklah menjadi tinggi, melainkan dari perpasiran yang kecil-kecil. Dosa kecil, kalau senantiasa kita lakukan, senantiasa kita memperbuat di dalamnya, maka dia akan berubah menjadi dosa yang menumpuk, yang hingga akhirnya menjadi dosa yang menggunung pula. Sebagaimana gunung adalah dari berpasiran yang kecil, maka apabila dosa kecil pula kita lakukan, maka dia akan menjadi gunung yang menumpuk pula. Maka zikrullah, banyak mengingat Allah Rabbul Alamin, adalah cara kita selamat dari tipu daya syaitan. Kemudian tahapan yang selanjutnya, yang keenam, agar kita selamat dari tipu daya syaitan adalah tetap bersama jamaah. Tetap bersama jamaah kaum muslimin. Bergabung dengan jamaah umat Islam dalam melaksanakan berbagai ibadah yang dituntut dengan berjamaah. Ya, seperti misalnya salat fardu bagi laki-laki. Salat wajib yang 5 waktu. Seorang muslim tentunya sangat dituntut untuk melakukan salat berjamaah. Sebab dengan berjamaah akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekhusyukan, adanya sifat saling bantu-membantu sesama muslim. Tetapi yang menjadi plus di sini adalah memperkecil kesempatan syaitan untuk menjerumuskan manusia di dalam keburukan. Dan salah satu menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan adalah senantiasa kita berjamaah. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 3 orang di satu desa atau satu padang kemudian tidak didirikan salat jamaah pada mereka kecuali syaitan menguasai mereka, maka bergabunglah dengan jamaah karena sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang menyendiri. Hadis ini merupakan isyarat kepada seorang muslim agar mereka tetap bersama dengan jemaah kaum muslimin. Dan bahkan bukan sikap seorang muslim berpisah dari jemaahnya. Ya. Seorang muslim misalnya tidak mau bersosialisasi, bergabung dengan masyarakat. Ini tentunya bukan akhlak yang mulia. Ini sesuatu yang perlu dibenarkan. Karena sifat seorang muslim itu adalah mereka berjamaah dan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lihat, prinsip seorang muslim di dalam mengarungi hidup di dalam dunia ini adalah saling bantu membantu, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketaatan. Hingga kemudian Allah memperingatkan seorang muslim agar tidak saling tolong menolong, agar tidak saling bantu membantu di atas perbuatan dosa dan keburukan. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap kita kaum muslimin untuk senantiasa berada di atas para jamaah, terutama di dalam ibadah yang dilakukan di dalamnya kewajiban untuk berjamaah seperti salat 5 waktu dan ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, agar kita selamat dari tipu daya setan adalah kita mesti mengetahui tipu daya setan dan mewaspadainya. Ini cara yang ketujuh. Kita mesti mengetahui tipu daya setan sehingga mewaspadainya. Kita sebutkan bahwa setan itu sangat berantusias, sangat beringinan keras untuk menyesatkan manusia. Ya. Bahkan setan itu telah bersumpah kepada Allah Rabbul Alamin untuk menghabiskan usianya, menghabiskan umurnya sampai hari kiamat. Menghabiskan umurnya yang sampai pertama kali kita diciptakan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Bahkan ketika Nabi Adam masih di surga, setan telah bersumpah kepada Allah sampai hari kiamat. Apa sumpahnya?
Mereka bersumpah untuk menghabiskan usianya menyesatkan manusia. Makanya menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengetahui tipu daya setan tersebut agar kita terhindar dari tipu daya setan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-21. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh yaitu mengajarkan perbuatan yang keji dan mungkar. Maka semua keburukan, semua ketidakbaikan, semua kemungkaran tentu adalah perbuatan dan hal yang diinginkan oleh syaitan untuk menjerumuskan kita dari jalan yang hak. Jadi cara yang ketujuh agar kita terselamatkan dari tipu daya syaitan tersebut adalah kita menjauhkan diri ini, ya, agar kita mengetahui adalah caranya adalah kita mesti memahami bahwa setan itu memiliki tipu daya yang mesti kita ketahui bahwa tipu daya setan itu sesuatu yang lemah. Kemudian yang kedelapan, cara kita agar terselamat dari tipu daya setan yang kedelapan adalah menyelisihi setan dan menjauhkan sarana-sarananya yang ia jadikan untuk menyesatkan manusia. Menyelisih setan. Bagaimana? Setan mengajak kita kepada keburukan. Mengajak kita kepada pintu-pintu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim mencegah dan berupaya untuk dirinya agar tidak terjerumus di dalam keburukan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Rabbul Alamin. Yang artinya adalah kita mesti mengetahui bahwa setan itu memiliki sarana-sarana yang karenanya kemudian kita bisa terjerumus ke dalam kesesatan, menjauhkan diri kita dari Allah Rabbul Alamin. Jadi poin yang kedelapan ini menjadi perhatian kita, wahai para jemaah. Kalau HP bisa menjerumuskan kita dari mengingat Allah, maka tinggalkan bermuamalah kita banyak dengan HP. Kalau seandainya urusan dunia kita yang sudah kita cukup setiap hari kemudian mengingatkan, menjauhkan kita dari mengingat Allah, maka upayakan bahwasannya dunia ini hanya sarana untuk menjadikan kita kepada ladang akhirat. Barangkali ini yang kita dapat sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.